Cara melakukan edit foto dari screenshot Instagram ya. Pertama kita screenshot dulu gambar yang mau diedit, lalu kita buka aplikasi Canva. Lalu kita pilih template yang mau dipakai. Ini kita hapus-hapuskan ya, jadi klik di gambarnya, klik yang gambar tong sampah. Lalu kita masukkan gambar, klik tanda plus yang di pojok kanan bawah ya, klik gambar, pilih gambar yang mau diedit. Nah, ini kita tinggal tarik, perbesar. Ya, kita besarkan ukurannya. Nah, ini udah seukuran normal. Lalu kita klik lagi yang tanda plus. Kita pilih yang bentuk. Ini kita pilih aja yang persegi panjang ya, yang kedua ini. Kita taruh di tulisan harganya. Oke, kita sesuaikan ukurannya untuk nutup tulisan harganya. Lalu yang di bawah juga yang tulisannya kontak itu kita klik di sini, kita kecilkan, kita taruh di bagian bawah. Ya. Setelah ini kita masukkan teks. Pasang harga kita masing-masing. Nah, masukkan harga masing-masing. Umpamanya RP 169.000. Kita besarkan teksnya. Ya. Nah, kita bawahnya juga kita tambahkan teks juga. Umpamanya nomor WA. Berapa gitu ya, atau Instagramnya apa, atau akun shoppingnya apa. Oke, sekian, terima kasih.